ini Plengeh, habis di PHK karena pandemi. Pantang menyerah, Plengeh bikin usaha mie ayam. Sukses. Terus Plengeh mulai sombong. Bikin cabang asik nih. Tapi Plengeh kapok sama pinjaman online. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata ada SMS dari saudaranya. Halo bro, saya mau pinjam uang yang banyak dong. Warung malah sepi. Setiap ditagih, Plengeh selalu menghindar. Mas Plengeh. Mas. Ditagih, Plengeh malah mas, lebih galak. Utang yang kemarin ya. Utang apa? Aku ini dulurmu. Pelit banget nih. Kardi pun menagih keluarga Plengeh. Ayah Plengeh marah. Akhirnya, Plengeh dicoret dari kartu keluarga. Jangan seperti Plengeh. Daripada minjem duit sama saudara dan dicoret dari kakak, mending ambil kredit milenial Bank Jateng untuk investasi dan modal kerja kamu. Untuk info lebih lanjut, follow Instagram Bank Jateng.